ada telepon. Halo. Ya. Oke, bisa bisa. Oke. Oke. Orang sibuk dia kayak gitu. Oke, siap. Oke, siap. Ya. Lumayan, kita dapat job baru. Alhamdulillah. Jadi klien yang telepon jam 8 besok ketemu di Rujak. Wih, luar biasa, kita ketemu dengan Pak Wali Kota. Kita Rujak lagi besok. Gak percuma, kamera barang datang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, pembawa acara yang tidak terkenal dan bukan siapa-siapa. Kali ini aku pengen bikin video unboxing tentang kamera baru. Tapi aku nggak sendirian di sini. Hari ini aku ditemani oleh sang kurir pembawa barangnya. Langsung aja kita suruh dia ke sini. Mang kurir, masuk. Apa kabar? Nah, barang ya. Wih, lumayan. Ada tiga ya? Banyak nih. Ongkosnya udah ya? Sudah, beres. Oke, baik. Ini yang pertama. Aku luar biasa bisa mendapatkan ini kamera Sony ya. Sony asli ya? Tapi ini asli, katanya asli dari Sony langsung. Dan mudah-mudahan bisa kita uji coba dan kita, pokoknya kita lihat lah gimana gitu. Ini ada body only ya, biasanya body only dia nggak ada lensa kitnya, jadi lensanya harus terpisah. Di sini kita beli lensa 50 milinya, 50 dan f-nya 1.8. Baik. Kebalik. Pantasan. Biasa aja. Masih belum. Ini seperti biasa ya. Surat menyuratnya lengkap. Surat penyurat ada banyak. Di sini ada kartu garansinya juga. Garansi asli dari Sony-nya. Terus ini apa lagi nih? Ini ada tulisan Sony for in Singapore. Nah, ini tulisannya in Singapore. Oke, kita geser surat-suratnya. Geser ke mana? Situ aja ya. Bahasanya satu, surat-suratnya banyak nih. Banget nih panduannya. Bahasanya juga susah banget ya. Gak ada bahasa Dayak. Kalau bahasa Dayak ada kan enak. Yang pertama ada kabel cas power kepala 3, biasanya ini luar negeri, standarnya luar negeri kepalanya 3. Ini ada baterai T. Terus ini juga sama sambungan charger. Ini kabel data atau apa nih? Charger juga, charger kan, juga. Ya? Charger. Ini mungkin buat HP nih. Terus ini ada, oh nih kayak sambungan chargernya. Nah, ini seperti biasa ada namanya gantungan apa ya? Gantungan. Oh. Ini namanya strap. Strap. Oh, strap. Ini nih strap nih. Ini ada strap. Strap. Ada strap juga. Yes. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Ada pakai bungkusan. Kecil ya barangnya ya? Kecil barangnya. Wow. Oh, mini banget ya. Kecil. Barang kecil ya. Enggak segede Canon ya. Canon juga ada mirrorless ya? Iya, ada ya. Ada ya. Oke. Okay. Tapi kayaknya gede ini. Sip, ini barangnya. Ini mau megang enggak, jangan mahal. Jangan deh. Enggak megang dikit. Dikit. Kok megangnya dipukul gitu? Enggak mulus dong. Cie, mau dikasih. Mau banget nih. Beli nih. Oke, ini udah kosong. Udah habis sisinya. Kita turunkan. Kosong. Nih, buang aja. Enggak ada gunanya, itu juga buang. Iya. Kita buka yang selanjutnya. Lensanya nih. Kayak gimana nih lensanya nih? Segini. Lensanya. Ada mainan. Mainan. Ini buat.
Masa kecil kurang bahagia. Biasanya saya ambil mainannya doang, bukan mana buang kayaknya. Biasanya diambil plastiknya doang nih. Oke. Ini adalah lensa dia 50 dari Sony, emang khusus, dan dia punya apa nih? Topi ya? Topi. Bukan ya. Atau apa namanya? Kalau bahasa fotografer apa? Fotografer. Topinya apa? Apa ya? Ya ini enggak tahu. Ya itulah itu. Nah, ini buat melindungi cahaya masuk lensa. Cahaya yang masuk ke lensa. Oke. Sini ada bisa lepas. Nih, oke. Lubangnya. Masih mulus. Oke, ini barangnya Sony. Seperti biasa ada surat-menyurat juga isinya. Banyak sekali bukan panduan hidupnya. Banyak banget ya. Ini apa nih? Ini sampai poster information statement. Aduh. Enggak deh. Sakit pala deh. Enggak. Nanti aja baca. Nanti bacain ya. Simpan, taruh di sini kita dan buat kamu. Oke, saatnya kita akan mencoba dari Sony Alpha 6500. Yang pertama kita akan pasang lensa. Pasang lensanya. Ini berwarna ya, kelihatan full color kelihatannya. Full color. Ini jangan lupa ya, jangan sampai salah pasang. Ini cara memasangnya langsung putar aja. Wih, keren. So tau ya saya. Emang sama sih, semua kamera juga gitu masangnya. Jadi Sony ini dia punya converter ya, kayak semacam filter tambahan. Dia juga bisa untuk lensa gede, lensa apa? Buat lensa-lensa full frame, buat yang SLR, yang gede. Jadi kita bisa ganti-ganti lensanya, tapi ini saya beli yang standarnya ya, standarnya. Dan kita akan lihat hasilnya. Kita akan hidupkan. Belum, baterainya belum. Baterai. Iya. Mulai. Biasanya baterainya nggak ada nih. Biasanya kalau barang baru tuh jarang ada baterai. Gue bilang juga apa, nggak ada baterainya kan? Ya lumayan. Lumayan. Langsung hidup. Tapi baterainya low. Mungkin dia lelah karena perjalanan jauh. Ada apa? Ini ya. Yori. Woi, lo tau banget tempat memori gue. Ternyata lo maling lagi. Mencolok di mata. Tempat memorinya juga di bawah sama bersampingan dengan baterai, jadi. Di sini ada panduannya juga, udah ada gambar tentang pemasangan dari memori. Oke, itu ada gambarnya, kita samain. Ini sampai salah. Kalau sampai salah berarti Anda tidak beruntung. Barang baru rusak, boy. Gimana masukin? Kok bisa? Halo, bos. Halo. Barang baru ya. Ganti dong. Oh, mau. Oke. Kita akan lihat ini adalah hasil. Oke, di sini ada juga pilihannya. Ada manual, terus ada otomatis, ada TVA, ini apa nih? Auto. Auto. Otomatis. Auto kan ada auto ya. Situ P, ada auto, SCN, terus ada video apa tuh yang namanya yang kita moto banyak panjang itu apa namanya panorama panorama, ada panorama nih, tipe panoramanya ada, langsung record videonya. Oke, kita coba record videonya ya. Oke, ini dia si record dari videonya. Mantap pokoknya. Baik, tempat ngerekodnya kecil ya, di pojok sebelah kanan, tempat taruh jempol berdekatan, jadi sangat susah nyarinya kalau kita nggak teliti. Dan selain itu juga perbedaan ini dengan 6000 ya, yang generasi 6000, jadi dia udah di sini udah touchscreen, terus dia juga punya stabilizer di bodinya. Jadi kalau kita video, kita mengurangi goyangan. Goyangan-goyangannya. Oke,
Ini dia nggak bisa dilipat ya, cuman mentok seperti ini ke bawah ataupun ke atas. Nggak bisa ke samping. Nggak bisa ke samping ataupun kita buat kontrol video, biasanya kita buat video seperti ini. Ini nggak bisa. Kecil ya, lebih ringan, lebih enteng bawaannya. Emang seperti ini. Jadi cuman 3 jari doang, gak harus 4. Dan di sini banyak banget pilihannya. Mungkin saya akan bikin video baru tentang bagaimana mengoperasikan kamera ini. Saya akan pelajari dulu sebelum saya kasih tahu, karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Dan ini adalah video terbaru saya, orang kampung dapat kamera mahal. Aku mau nyebutin kamera ini harganya berapa, nanti aku disebut sombong. Jadi silahkan kalian cek nanti berapa harganya sama lensanya berapa. Jadi kalian nanti bisa tahu berapa harganya. Tapi nanti saya tahu, kasih tahu lah. Iya. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Ntar dulu tuh, mic-nya tuh apa ketek belum? Sudah. Serius. Oh, sudah. Serius. Sudah. Serius. Cek nih, cek. Cek dong, cek, cek, cek. Sudah kok. Alhamdulillah. Oke, selesai.